Perkenalkan, saya Nurmah Salibdia Stuti. Saya dosen di program studi S1 Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Program studi S1 Gizi memiliki visi menjadi program studi gizi yang bereputasi dan unggul di bidang gizi berbasis molekuler di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Nah, Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran telah memiliki sejumlah laboratorium untuk mendukung kegiatan pendidikan, riset, dan pengabdian. Berdasarkan hasil asesmen daring ya program studi S1 Gizi, dinilai bahwa fasilitas laboratorium kunyah dietetik yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar. Untuk itu perlu dilakukan renovasi laboratorium kunyah dan dietetik. Kemudian di dalam renovasi itu kami memilih menggunakan spesifikasi dari Nayati Indonesia. Ya, kenapa menggunakan Nayati? Karena spesifikasi tersebut merupakan produk dalam negeri, kemudian mudah dioperasikan, menggunakan teknologi yang mutakhir dan banyak digunakan juga oleh dosen pendidikan ya di bidang kuliner atau tata boga maupun gizi. Nah, di samping itu, Restomat memberikan after sales service yang baik yang selalu membantu dari proses pemasangan hingga spare part apa saja yang dibutuhkan.